Hello guys, selamat bertemu lagi bersama Monet Vlog. Kali ini Monet Vlog berada di rumah panjang yang cantik belakang ni guys. Ini adalah rumah panjang cousin saya. Saya sekarang berada di Nanga Bunuk Sekerang. Korang tengok rumah panjang ni. Dari hujung sana sampailah ke hujung sana, panjang. Ha, panjang dia punya rumah panjang guys. Pun nama tu kan? Dabai. Pokok Dabai. Ni air sungai. Macam-macam pokok buah-buahan guys. Ha, siapa yang tak pernah tengok pokok Dabai, ini adalah pokok Dabai. Kita tengok dengan lebih dekat. Buah dia dah bertukar kepada warna hitam. Ha, bila dia dah matang nanti baru dah di apa ni, petik dan dijual. Dari warna putih dia kepada warna hitam. Kalau korang nampak tu guys. Tu. Best suasana di kampung. Ha, sungai ni, sungai ni dengar cerita ada akik guys. Sungai ni, cousin saya kata ni ada, sungai ni ada akik. Dulu belum ada jalan raya ni. Ni jalan ni yang belum dibina. Pengangkutan utama diorang adalah menggunakan perahu. Menggunakan sungai. Nah, korang tengok rumah panjang. Nanti saya tanya cousin saya berapa pintu dekat sini. Selain berkebun, bercucuk tanam, berhuma dekat sini, penduduk rumah panjang menanam lada. Menghasilkan lada, banyak pokok lada sebab kawasan kat sini masih banyak kawasan yang berbukit. Selain itu juga ada kelapa sawit. Ini pintu gerbang. Selamat datang ke rumah Empadang Nanga Bunuk Sekerang. Tu guys, kalau korang nak tengok, itu adalah lada, lada hitam. Menjemur lada.
buah lada yang dipetik dijemur. Jom kita tengok lebih dekat lagi. Inilah lada hitam guys. Jemur lada. Ha, tu yang masih baru lagi guys. Yang ni masih tukar lagi baru ya. Siapa yang tak pernah tengok proses menjemur lada? Ha, yang indek ah. Jemur lada. Ha, korang tengok sendiri ya. Bukan senang. Bila dia dah dijemur beberapa hari, yang berwarna hijau ni, warna hijau macam ni, hijau, merah, dia akan bertukar jadi warna hitam macam ni. Ha, yang dah nak kering. Lepas tu dikumpul dan dijual. Arik ni, arik baloi. Panjang guys, tengok rumah panjang dia orang. Okay guys, sekarang kita masuk ke dalam rumah panjang nombor 19. Tengok ruai. Ini adalah ruai guys. Lagi satu rumah panjang ni, dia bertingkat. Kalau rumah panjang kat kampung saya, satu ni je, tak ada bertingkat. Cantik guys. Kita masuk ke dalam. Lagi satu rumah panjang diorang ni, panjang. Istimewanya rumah panjang ni, dekat bahagian belakang ada satu laluan khas, terpisah dapur dengan diorang punya store kat belakang. Makai. Diorang dah makan tengah hari guys, sebab kami sampai waktu tengah hari. Minum-minum, ngopi-ngopi. Hai tuan rumah. Kan makan tengah hari guys. Minum-minum, cucu cempedak. Ini yang istimewanya saya kata guys, kat ruang belakang rumah panjang ni. Bahagian belakang dia terbuka macam ni. Untuk store, semua tandas dekat bahagian belakang sana. Sebab tu bahagian ruai tadi kosong, sebab semua duduk lepak dekat belakang ni. Makanya jadi style.
Cái kuping của em đó. Kuping ấy. Tiếc nha, nó vậy nha. Nhà mang luôn mấy cái thùng. Nó đem luôn mấy nha, to đi nha. Con nha. Nhiều tao. Phẩm bài ạ câu. Cái tên nhà, ba cái nhà. Nek. Udah berapa ya tadi? Udah. Mesti nyangkung tadi. Bisa. Oke, kayak meh. Lama lo apa enggak nah? Kui ya meh. Awak kui ya. Ngarep kalau melawak kui ya teh makai. Ayo. Kamu nak? Ini salah. Ya kita lo makan. Maka ya. Makan tengah hari guys. Untuk tenaga sebab lepas ni kita akan pergi ke satu tempat. Sayur. Nggak. 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 Nggak.